Sahabat Pilar masih mendengarkan mistis karena mereka benar-benar ada. Malam hari ini Dimas mengutip sebuah artikel dari detik.com tentang sebuah kota kecil di sebelah barat kota Bandung yang menyimpan cukup banyak cerita mistis yang tak kalah terkenalnya dengan yang ada di daerah lain. Cimahi, sahabat Pilar, dan kisahnya tentang Ehrenfeld atau Taman Kehormatan Militer Belanda. Salah satu Ehrenfeld dari 7 Ehrenfeld yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia ada di kota Cimahi. Ehrenfeld Kerkhof namanya. Ada di Jalan Kerkhof, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Untuk masuk ke Ehrenfeld, pengunjung akan melewati satu pintu semacam lorong yang berbentuk benteng pertahanan. Berjalan sekitar 100 meter, tiba di gerbang Ehrenfeld yang megah berwarna hitam dengan lambang Groot Rijkswapen atau lambang agung Kerajaan Belanda. Kesan pertama, tidak ada kesan seram layaknya pemakaman pada umumnya. Justru, kita akan dibuat terpana dengan kerapihan penataan makam dengan tanda nisan berbentuk salib di atas hamparan rumput hijau. Membahas sedikit sejarahnya, taman ini menjadi tempat bersemayamnya jasad tentara Kerajaan Hindia Belanda yang gugur pada saat masa penjajahan di tanah air puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Ehrenfeld Kerkhof ini diresmikan 20 Desember 1949 di bawah naungan Kedutaan Belanda. Dan berdiri di atas tanah Indonesia yang kemudian dihibahkan ke pemerintah Belanda. Otomatis, status Ehrenfeld tersebut saat ini menjadi milik pemerintah Belanda. Di tengah-tengahnya berdiri tegak sebuah monumen yang jika diterjemahkan berarti untuk mengenang dengan hormat mereka yang tak disebut tetapi telah mengorbankan dirinya dan tidak bisa beristirahat di taman-taman kehormatan. Berdasarkan catatan di Ehrenfeld Kerkhof, hingga saat ini berdiri sebanyak 5.200 nisan yang menandakan banyaknya orang yang disemayamkan di tempat itu. Dan jumlah itu tidak akan pernah bertambah. Karena syukurnya perang telah berakhir. Kisah mistis di Ehrenfeld Kerkhof ini diceritakan oleh juru rawat dan penjaga makam. Septiansyah namanya. Meskipun Septiansyah ini mengaku bahwa aura mistisnya kurang terlalu terasa di tempat itu, namun ia tidak mengelak bahwa ia pernah mendapatkan gangguan dari para penunggunya. Penampakan yang paling sering dilihat oleh Septiansyah adalah pasukan tentara Belanda berpakaian lengkap yang muncul beberapa hari di awal ia menjadi penjaga makam. Ia mengaku pernah mendengar suara langkah kaki prajurit seperti sedang baris berbaris di sana. Kejadiannya sekitar 2018. Dalam kondisi mati lampu juga. Hingga entah dari mana asalnya, ia mendengar suara trompet. Lalu ada langkah kaki seperti pasukan yang sedang berbaris. Tak hanya itu, Septian juga kerap ditunjukkan penampakan sosok perempuan atau noni Belanda bergaun putih di seberang rumah jaga.
Biasanya Noni itu berjalan di antara nisan-nisan yang ada di tengah pemakaman. Sosok itu pun kerap dilihat Septian ketika kebetulan sedang iseng duduk di teras. Ketika awal melihatnya, Septian ketakutan. Namun, sekarang ia mengaku ia sudah terbiasa dengan sosok perempuan itu. Entah sosok apa lagi yang kerap muncul dari Erevold Kerkhoff. Namun yang jelas, tempat itu masih memiliki kisah-kisah terjadi di masa lalu dan belum usai hingga saat ini.